ada di tangan. Tak ada. Duduk macam ni, enak je pas semua duduk. Nasi kambing tu habis, ha? Kambing dengan pedalian. Ha, boleh lah, nak ganti apa dah? Apa yang ada? Nasi goreng chicken chop. Nasi goreng lamb chop. Ha, kambing juga. Kambing juga. Ha, nasi goreng lamb chop. Ha, boleh. Dan nasi juga. Ha, ha. Kambing juga, boleh lah. Nasi chop juga. Ganti dengan nasi kambing dia. Ha, ha. Thank you.
Balloon. Balloon. Oh, yeah, I think it's good. Oh, I got the whole one.
Itu dia apa yang dapat? Itu dia apa yang dapat? Yang main di Pohon Hostel,
ada yang pernah main, ada yang pertama kali main. Apa yang saya tengok, pinggan semua licin. Tinggal tulang kan atas media, tengok atas pinggan saya tengok. Tinggal garpu dengan cangkang dengan tulang kan. Kalau tulang tu boleh makan, dengan tulang-tulang boleh rapat. Nasib baik tulang tu keras tak makan. Walau macam mana pun, apa yang saya tengok, makanan memang clear. Dalam belak sini pun, dari jauh kita kondi pun, semua boleh rapat. Tinggal apa dah tutup, tidak dah. Di sini apa yang saya nampak, makanan memang padu. Makanan memang sempoi, makanan memang mantap. Dengan layanan yang diberikan oleh apapun, layanan yang terbaik lah. Kami yang beri layanan, kami yang buat makan, buat makanan, kualiti. Kualiti yang saya nak tahu lah, ada isu lah kan. Okey, saya bagi Pak Master, ucapkan juga terima kasih. Kerana anda semua bagi pengembalu. Itu yang penting. Yang kedua, saya minta jangan sampai Ustaz, lepas sebelum tu surai, saya minta Ustaz Fauzi bacalah doa selamat untuk kami, untuk Surah Pak Mahusten, di mana kita akan buat satu cawangan yang baru di Miri Sarawak dalam proses pembukaan apa nama kelak atau siapa kami kurap untuk kurap ayam kurap dan bingkot di Miri Sarawak. Kita akan buka masa yang terdekat. So kita perlukan doa-doa yang berkat daripada Ustaz, daripada semua-semua lah. Perlukan doa-doa anda supaya doakan untuk di Miri. Dalam lama ini kita akan buat kami buka kami perah, lembu perah, ayam perah, tegol dan kambing sambal hitam. Okey, di sini juga Pak Mahusten, kita perlu juga doa untuk di Pak Mahusten di HQ Penang. Dan juga Pak Mahusten di Kulai Johor. Dan juga Pak Mahusten di Kuantan. Pak Mahusten di Alostar. Paman Western di Ibu. Kita ada banyak cawangan. So kita perlulah doa-doa daripada Ustaz, supaya doa-doa itu Allah Ta'ala kabulkanlah, supaya murahkan rezeki kepada Rasulullah Paman Western. Lepas tu jangan lupa, apabila anda semua dah makan, kelampas anda sendiri tahu makanan dia macam mana, padu tak padu. Semua orang kesal lagi sebelum balik, masing-masing duduk atas kursi yang balik lagi. Tolong buka Google, buka Google masing-masing, handphone, setiap orang. Buka Pharma Western Cafe. Buka Pharma Western Cafe, tekan review, bagilah 5 bintang. Okey, bagi 5 bintang. Lepas tu tulislah apa yang patut, bagi karang, bagi cantik sikit. Jangan lupa sebut Mamu Yusof. Nama saya Yusof, orang panggil saya Mamu Yusof. Saya orang kuat Paman Western lah. Ha, nama saya jangan lupa bawa sekali. Layanan Paman Yusof terbaiklah. Boleh kan? Okey, lepas tu jangan lupa sekali lagi ataupun sebelum kita mula dengan doa, kita buat suara boleh kan? Boleh. Jangan lupa lepas doa kita akan bersurat. Boleh lah. Lepas doa dah habis, lepas tu betul-betul Paman Western Cafe review. Baru baca doa selamat, lepas tu kita boleh beri surat. Boleh tak? Kita wajib boleh ya? Boleh, insyaAllah. Okey, jadi kita buat kan? Pasal tu boleh ya? Ah, ya, ya. Ini. Ini.
Kalau boleh masuk gambar-gambar kalau apa dah tangkap tadi video pun boleh masuk. Kalau siapa yang nak gambar makanan minuman pun boleh masuk sekali. Nah, bagi dia makanan tu ah. Ini entah yang masuk YouTube ni. InsyaAllah. Apa nak masuk, lepas dah habis ni, apa nak masuk TikTok ke, YouTube ke, Facebook ke, tu pulang. Yang penting dah. Okay, saya bagi 5 minit. Habis 5 minit, kita akan mula dengan doa selamat daripada Ustaz Muhyiddin. Al-Fatihah. Kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta benda kami dan seterusnya, syarikat Pak Mat Wisden, insyaAllah, ya Allah. Engkau berikanlah dan berkatikanlah segala nikmat dan yang kami perlui, ya Allah. Jadikanlah kami dalam perlindunganmu, ya Allah. Keamananmu dan keamananmu dari kita, ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ok, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Rumpang Ustaz waktu ini Michael Pauluson saya bacakan dengan selamat supaya Rumpang Ustaz di maju ke depan diberikan rezeki dan sebagainya. Baik, sekali lagi abang haji kita dan ustaz kita di sana dan ustaz-ustaz yang lain lah dan juga anak-anak murid yang ustazah-ustazah semua sekali lah, terima kasih banyak lah atas kehadiran dan doa selamat disampaikan. Sekian, terima kasih. Amin.